Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Leti Liza. Saya adalah owner dari Coffee & Couple di Jakarta. Yang menjadikan saya ingin menjadi bagian agen kebaikan adalah saya ingin berbagi rezeki ya. Jadi saya menyedekahkan Rp1.000 dari setiap produk yang dijual dari cafe saya untuk disalurkan kepada para penghafal Quran di Darul Quran. Nah, kemudian saya juga mengajak customer saya untuk memberikan kembaliannya untuk ikut juga menjadi bagian dari agen kebaikan yang juga akan disalurkan kepada para penghafal Quran. Ya, tujuannya ya saya nggak mau jadi baik sendiri ya. Jadi saya ingin mengajak customer saya juga untuk ikut berbuat baik. Harapan saya, ya saya tahu lah ya Darul Quran itu banyak mencetak para penghafal Quran yang kalau dilihat dari keutamaan para penghafal Quran kan pasti kita udah tahu semua. Jadi diharapkan dengan adanya agen kebaikan ini akan membuat Darul Quran menjadi semakin bisa mencetak lebih banyak lagi para penghafal Al-Quran dan menjadi suatu kebanggaan buat saya bahwa saya menjadi bagian dari usaha kebaikan tersebut. Dan ajakan saya buat para owner cafe atau para owner bisnis ya, nggak ada salahnya kita berbagi dari apa yang rezeki yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita berbagi kepada sesama kita dan khususnya kepada para penghafal Quran. Karena kan kita tahu ya keutamaan para penghafal Quran. Mungkin saya sendiri juga belum tentu bisa jadi penghafal Quran gitu. Nah, mungkin dari apa yang kita berikan itu kita bisa menjadi bagian dari terbentuknya banyak penghafal Quran. Semoga kafe ini menjadi berkah ya, menjadi lebih besar lagi karena kalau menjadi lebih besar ya pasti kita manfaatnya juga bisa untuk para pegawai kita dan juga intinya ya pasti kita akan bisa memberikan lebih banyak lagi untuk para penghafal Quran.